teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figur. Hari ini kita akan membahas 5 hiu paling unik dan aneh yang mungkin belum pernah kamu lihat sebelumnya. Di seluruh lautan dunia tercatat ada sekitar 440 spesies hiu. Ukurannya ada yang kecil seperti hiu latersak kurcaci, hiu laut dalam sepanjang 17 cm. Hingga hiu paus yang berukuran jumbo yang panjangnya bisa mencapai 12 meter. Pastinya hiu ini dapat ditemukan pada kedalaman hingga 2000 meter. Seberikut ini terangkum 5 hiu paling unik dan aneh. Jenis hiu yang mungkin belum pernah Anda ketahui dan Anda lihat sebelumnya. Yang pertama, ada hiu berjumbai. Hiu berjumbai ini bernama ilmiah Chlamydocelacus aguineus dan ditemukan pertama kali di perairan Jepang pada tanggal 21 Januari 2007. Hiu ini adalah satu dari dua Chlamydocelacus yang masih hidup. Penyebarannya merata di lautan dalam, perairan Atlantik dan Samudra Pasifik. Para ahli memperkirakan hiu ini bisa menelan mangsa tanpa mengunyah, yakni dengan membengkokkan tubuhnya agar tubuh mangsanya tersebut leluasa masuk ke dalam perutnya. Yang kedua, ada hiu karpet Wob Begong. Hiu karpet Wob Begong adalah hiu yang pendiam. Hiu karpet Wob Begong atau Orectolobus maculatus, yang juga disebut hiu karpet ini bergerak sangat lamban. Bahkan ia tidak berburu mangsa. Ikan unik ini justru menyamar di dasar laut hingga mangsa datang ke hadapannya. Julukan hiu karpet ini didapat karena motif kulitnya yang menyerupai karpet. Warna tubuhnya abu-abu kecoklatan dan memiliki corak simetris totol-totol yang keras. Ini digunakannya untuk berbaur di sekitar karang dan pasir laut. Panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Wob Begong hidup di sekitar karang dan goa dasar Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Australia, Jepang, dan juga Indonesia. Yang ketiga, ada hiu zebra. Hiu zebra Stegostoma fasciatum adalah hiu di perairan Indo-Pasifik yang memiliki sirip yang sangat panjang. Hiu ini diberi nama hiu zebra karena garis pada tubuhnya mirip dengan garis pada zebra. Ketika dewasa, garis tersebut berubah menjadi titik-titik seperti cetak. Oleh sebab itu, hiu ini terkadang juga disebut sebagai hiu macan tutul. Nama yang secara luas merujuk pada Triakis semifasciata, hiu yang dapat ditemukan di pantai Pasifik Timur Amerika Utara. Hiu zebra ditemukan di perairan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan kedalaman sekitar 5 hingga 30 meter. Yang keempat, ada hiu goblin. Video ini menunjukkan hiu goblin yang terjerat jaring lepas di pantai Florida, Amerika. Hiu bernama ilmiah Michucorina ostoni ini mungkin adalah hiu dengan penampilan yang paling menyeramkan. Hiu goblin ini bergerak lambat dan hidup di kedalaman 1200 meter di berbagai perairan dalam, di Samudra Pasifik dan juga Samudra Atlantik. Ia hidup dengan mengkonsumsi ikan termasuk hiu, dan tubuhnya bisa tumbuh hingga 3,8 meter. Seperti halnya hiu berjumbai, hiu goblin juga diperkirakan ada sejak zaman prasejarah, dengan struktur tubuh yang tidak berubah selama jutaan tahun. Sejauh ini, informasi ilmiah mengenai hiu goblin masih sangat terbatas. Meski demikian, hewan ini masih eksis, masih ada di perairan Jepang dan beberapa kali berhasil terekam kamera. Yang kelima, ada hiu mulut besar. Sesuai namanya, hiu ini memiliki mulut yang sangat besar. Megacasma pelagios atau yang disebut Megamouth Shark. Megamouth Shark adalah jenis hiu yang hidup di perairan dalam dan sangat jarang dijumpai di lepas pantai. Jenis ini diperkirakan dapat bertahan hidup secara alami hingga 100 tahun dan mencapai panjang maksimal 6 meter. Menurut para ahli, reproduksi hiu ini bersifat ovovivipar, yang berarti janin hiu berkembang di dalam telur yang menetap di dalam tubuh induk betina hingga saatnya menetas. So, demikianlah hiu paling unik dan aneh yang pernah terlihat di bumi.
Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.